Yo, what's up? Back with me again, Om Batman is Rockin' di channel reaksi musik rock yang paling sukui, Om Batman Gastrus. Yoi banget. Hello, brother-brother semuanya nih, apa kabar kalian semuanya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, sukui, dan menyenangkan. Yoi banget. Gimana nih yang udah nonton konten-konten gue yang lain ya kan? Yoi, semoga kalian suka ya. Dan kalau yang udah nonton, yang udah selalu nonton, gue ucapin terima kasih banget kalian masih setia dan masih nonton konten-konten gue. Dan bagi yang baru, welcome to my channel, my brother, my sister ya kan, my friends. Pokoknya semua ada yang udah memilih video ini untuk kalian tonton, untuk kalian nonton, untuk kalian, siapa tahu kalian mau jadikan salah satu channel favorit. Tapi yang udah join ke sini, gue ucapin selamat datang, selamat bersenang-senang dan salam kenal. Dan kalau kalian suka, nanti jangan lupa kalian subscribe. Tapi kalau subscribe-nya mau sekarang juga di depan, terima kasih banget. Yoi banget. Oke, untuk kali ini gue agak berbeda nih bawain ke kalian nih. Gue agak miss kemarin karena ini adalah salah satu penampilan yang menurut gue epic sih. Maksudnya terepik di 2024 ini ya kan. Salah satu grup dua grup metal. Salah satu grup metal terbaik Indonesia, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Death Squad? Itu kan kemarin baru abis reunion, yoi banget. Ini reunion maksudnya adalah mereka reunion dengan salah satu formasi terbaik mereka, menurut gue, ya kan? Tapi kalau menurut kalian bebas. Tapi sekarang juga formasinya keren, formasinya keren-keren. Dari mulai basisnya tuh yang mulai sekarang yang gue demen tuh Rashidi tuh wajib tuh. Kalau yang lama siapa yang botak namanya gue lupa dah, yang main di bunga-bunga juga tuh, coba deh gue lupa nih nama basisnya yang lama tuh Death Squad, bukan Bongki mas slang ya. Siapa yang namanya, walau pokoknya itu deh, mainnya asik tuh ya kan, dengan pokoknya terkenalnya sambil ngerokok, yoi banget. Terus kalau gitarisnya udah pastilah ada Om Tepi ya masih di situ. Terus kalau nanti ini kita lihat nih performnya yang reunion ini katanya epic. Gue sih nggak datang, dikirimin video sama temen gue, jadi gue akan lihat dulu nih ya kan penampilan ini, penampilan yang yang akan gue bagi nih ke lo. Siapa tahu lo juga yang belum nonton penampilan mereka. Baru-baru aja nih performnya. Dan penampilan drama juga keren, yaitu ada Om Adian Gorus ya kan. Ini salah satu gurunya VOB juga nih, Adian Gorus. Om Tepi juga gurunya VOB ya kan. Kalau teman-teman Balas Cepot ada nonton konten kali ini nih, kita akan lihat aksinya para guru-gurunya VOB nih tampil. Oke, gak pakai banyak bacot, langsung aja kita menuju performnya ya kan. Perform tercadas Death Squad Reunion. Yoi. Wuh, pokoknya ngeri dah. Joy. Gue lupa deh yang basisnya siapa yang batak? Kan Bongki Boy, katanya Bongki Boy. Gue ada Om Adian Gorus. Joy. Memang salah satu formasi terbaik sih, untuk Adian Gorus, terus ada Daniel vokalisnya kan, terus ada ini Om Willy nih gitaris keduanya yang baru nih di Death Squad yang sekarang, Om Willy. Om Willy kan pertama ya, atau Om Rashidi. Drummer barunya Death Squad, gue lupa yang baru namanya Om Coki, ya kan? Iya, yeah. Ini formasinya Om Coki nih, balik lagi Om Coki Belmer. Om Coki, baru gue lupa bilangin, Om Coki juga adalah produser yang bikin sound FOB sekarang nih, keren banget. Oke, Vicky Mono vokalis barunya Death Squad nih, sebenernya oke. Kita saksikan bareng-bareng ya performnya. Rise from Sepultura, bos. Sikat. Oke, oi. Kangen banget lihat duet itu.
Sebentar, gue cut dulu bentar. Ini mahal banget bos, ya kan. Mantan vokalis nyanyi bareng vokalis yang sekarang, Daniel, bareng dengan Vicky Mono nyanyi sekarang. Yoi banget. Beuh. Dua-duanya adalah salah satu, dua-duanya adalah vokalis metal terbaik yang ada di Indonesia, brother. Satu panggung membawa atas nama Death Squad. Ngeri. Bentar, gue cari dulu apa basis. Boni namanya, Om Boni, benar-benar. Basisnya Boni, Boni. Gue Bongki ingatnya. Bongki mah slang. Lanjut ah. Boni, yoi, Om Boni. Masih sebagai legendaris Dead Squad. Wow, stylenya selalu dengan celana pendek. Saik, Daniel santai banget. Ini mahal, ini mahal. Ini mahal bos. Kembali berduet lagi Om Coki dengan Om Tevi. Hoi banget. Gokil performnya. Mantap, 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 mantap. Langsung disambut nih. Aksi berikutnya nih. Masih gabungan. Ini antara vokal antara personil Death Squad lama dengan vokal Death Squad baru. Tuh. Bersama Boba, kita metal Boba on cam. Bobanya malu. Kok malu Boba? Kok malu? Tuh. Boba. Wah, 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 wah. Beuh, sana main Om Tepi. Oh gantian, tadi drummer barunya Dead Squad yang lari-larian, sekarang Om Aldian. Saik, Tos sama Om Piki. Emang semua mereka teman-teman sebenarnya sih. Om Coki. Ini kelihatan mereka gembira ria sekali ya. Ini terlepas dari isu-isu yang sebelum-sebelumnya banyak menimpa mereka ya, terkait perpecahan segala macam dan lain-lainnya. Mereka akhirnya yang lain bikin band lagi, ya kan. Yang ini bikin band masih tetap berjalan. Cuman overall ternyata mereka still as a friend, still as a teammate di band, dan chemistry-nya masih tetap dapat. Chemistry-nya masih tetap kece banget ya kan di sini. Masih tetap Dead Squad banget ya kan, berasa banget. Kalau orang profesional memang begitu, bos. Jadi walaupun ada masalah kayak gimana, tapi tetap ketika mereka satu panggung dan satu rasa, tetap keluar. Lanjut dulu lah. Musik.
Woi, Ombo, gue bingung sama Ombo ini tuh. Ngebas sambil ngerokok gitu bisa stabil gimana caranya tuh ya? Wow. Marahnya Daniel tuh emang kalau nyanyi emang ekspresinya emang gak ada dua Daniel emang terbaik. Circle pit, yoi. Tosan yang mantap banget. Mahal banget ya kan, gila. Masih di depan pandangan lo nih, berada semua nih kan. Reunion band metalnya Indonesia yang salah satu one of the best, Death Squad. Gila, ini epic sih. Wah, andai kan gue ada di tengah-tengah situ ya. Wuh, pasti emosinya beda banget nih. Gue yang nontonnya aja berasa emosinya tersenyum-senyum dan seneng gembira. Ya kan, gimana kalau gue di tengah-tengah situ nih, ya kan. Yoi banget. Oke, okay, overall thank you banget nih buat teman-teman yang udah ngerekomendasiin video ini, yang udah ngerekomendasiin perform yang ini. Memang gue tahu, cuman gue waktu itu enggak begitu nge sih maksudnya tentang perform yang ini, tapi thanks banget gue udah diingetin, thanks banget gue udah diperform dan langsung gue nonton, langsung gue reaksikan, langsung gue bikin kontennya buat lo nih. Ya kan, the best. Semoga kalian tetap akur-akur nih buat Death Squad nih. Tetap akur-akur buat yang sekarang tetap berkarya, dan buat ex Death Squad yang ada di Bunga-Bunga juga tetap berkarya. Gue juga tunggu. Gue juga sering nonton Bunga-Bunga tuh di YouTube ya kan. Sering gue dengerin juga. Yoi Bunga-Bunga. Drummernya kan masih ada yang Gorus, terus Bunga-Bunga bukan. Bunga-Bunga itu drummernya drummernya Jasad juga ya? Lupa gue. Bukan Jasad deh. Bener. Siksa kubur, apa jasad ya? Yang pakai kacamata tuh, orang yang putih-putih, gue lupa lagi nama itu. Pokoknya itulah, ya kan. Tapi yang lainnya masih kumpul di situ tuh, Coki masih di Bunga-Bunga, Boni, terus juga Daniel, ya kan, masih di situ. Oke, sehat-sehat lah buat para sesepuh-sepuh metal Indonesia, ya kan. Para band-band metal panutan teruslah berkarya memberikan asupan-asupan metal bergizi buat kita-kita, ya kan. Yoi, pokoknya jangan ada musuh-musuhan, berkarya-berkarya aja. Soal masalah beda jalan, itu udah biasa. Yang penting tetap sukui, yoi. Sekitu aja dulu komentar dan reaksi gue kali ini, ya kan. Konten reaksi gue kali ini tentang perform dari Death Squad Reunion yang baru-baru ini aja tampil dan mengguncang Jakarta, ya kan. Semoga kita balik lagi dan kita senang-senang lagi di konten yang berikutnya dan yang gak kalah seru dari kalian ini, ya kan. Kalau kalian punya rekomendasi ataupun video-video lainnya yang kalian ingin gua reaksikan, ya kan, terus di kolom komentar jangan lupa. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe dulu, jadi kalau gua ngupload konten, jadi nanti kita bisa ngobrol lagi, lu bisa mengungkap pendapat-pendapat lo ataupun lu mau apa mengata-ngatai, ya kan, boleh aja langsung, tapi lu subscribe dulu yang penting, ya kan, gitu aja dulu. Oke, okay, see you in the next content, dan kita balik lagi dalam keadaan skuy dan harus selat tentunya. Dan seperti biasa, gue izin pamit, so peace, sign out.